Jumpa lagi di Deus Project Mystery. Kali ini kita akan bercerita vlog yang ke-6, Misteri Keangkeran Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini. Apa yang kamu harapkan dari tempat yang paling mengerikan di dunia ada di tempat ini? Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai penampakan asli penunggu Alas Roban. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalan ini sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa, Pulau Jawa. Nah, tak hanya hutan Alas Roban, jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Sama sekali tidak melebih-lebihkan, karena memang tempat ini sungguh mengerikan, apalagi bagi yang sudah pernah melewatinya dan sialnya langsung mendapatkan kejadian menyeramkan. Dan begitu kisah lebih jauh soal Alas Roban yang akan membuat menjadi penakut seketika. Alas Roban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Ada begitu banyak rumor soal Alas Roban, dan salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang tempat ini yang dijadikan lumbung pembuangan mayat. Kamu pasti pernah mendengar Petrus alias penembak misterius. Konon katanya mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di sini. Pernah ada saksi mata yang melihat hal itu dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi begitu dibuang, mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa hewan-hewan buas. Masih soal si mayat yang dibuang, konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Jadi Alas Roban dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa atau kerja rodi zaman penjajahan Belanda. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dibuat terpaksa membuat jalan sepanjang itu. Alhasil banyak mereka yang mati karena lelah dan perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian di tempat itu sering muncul suara-suara dan penampakan ngeri. Kengerian di jalan Alas Roban melewati jalan tak hanya dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan. Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri.
jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Misteri kecelakaan di Alas Roban sudah tidak terhitung. Jalanannya pun juga licin dan beberapa tikungan tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, sehingga membuat resiko kecelakaan makin besar. Makanya selalu hati-hati ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Pandangan ketika melewati Alas Seroban, berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah melewati Alas Seroban ini, jangan pernah melewatinya saat malam hari. Usahakan pagi atau siang, karena di sana juga ada kabut tebal. Pantangan-pantangan apa saja yang harus dilewat, harus dihindari yang akan melewati jalan ini? Kalau kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai mengindahkan, karena yang bakal terjadi adalah hilangnya fokus gara-gara ketakutan. Demikian cerita misteri, menakutkan atau tidak. Ditunggu cerita-cerita dari teman-teman semua. Kirim aja lewat Instagram. Sampai jumpa.